ya pesan extra bed gitu kayaknya boros-borosin tambahan biaya gitu sih. Tapi ya sebelumnya Kak Bar sih itu kan umur 12 tahun ya, jadi kayaknya masih boleh kan nginep sekolah kamar orang. Jadi inisiatifnya mama Abang itu kita selalu pesannya twin. Kenapa harus twin? Karena satu di sana itu biasa buat bapaknya sendiri. Kenapa harus bapaknya sendiri? Ya karena bapaknya kan yang ngajakin kita nginep di hotel pakai uangnya dia gitu kan. Jadi dia harus serelax mungkin guys tempat tidurnya. No, ini kotor. Ya, sini sayang ya. Sini. Itu kotor nih. Jadi supaya kita sama-sama enjoy, biasanya di sini mama sama adek ya pasti, karena Mbak Arsy kalau bertiga dengan Mbak Arsy kan nggak muat ya. Jadi biasanya saya searching di aplikasi gitu, lihat room-roomnya hotel gitu, kira-kira ada nggak sih yang bisa dipakai untuk tambahan tempat tidur untuk Mbak Arsy. Kali ini kita kedapatan 2 sofa, jadi ini mau digabungin gitu buat tempat tidurnya Mbak Arsy. Jadi nanti dia kayak tipe tempat tidur princess gitu. Jadi di sini mama tetap aman sama adik menyusui. Jadi biasanya kalau di tempat lain, kalau biasanya saya selalu cari yang meja seperti ini dua, atau enggak ada yang seperti ini sama tempat duduk yang sama tingginya, supaya nanti kita bisa kasih tambahan tempat tidur travelnya Mbak Arsy. Kita tidak kasih tahu ya tempat tidur travelnya itu kayak gimana, bisa dibawa-bawa dia. Oke, sekarang mamah mau atur-atur dulu, oke? Ya ampun, dia sudah mengambil telepon hotel. Halo telepon. Ya, dia kabur. Seperti ini guys, jadi bentuknya tempat tidurnya kayak gini. Jadi kita enggak harus namanya extra bed. Jadi menggunakan properti yang ada di dalam hotel. Jadi nanti ini pakai bed cover yang sana, karena di sana kan nggak kena AC, kan AC-nya ke sini, jadi di sana nggak perlu pakai bed cover. Jadi nanti kita biasa pakai sarung kan. Di sini mama, tapi biasanya anak kecil ini nggak suka pakai selimut, jadi nanti kemungkinan mama yang mau pakai sarung gitu kan. Ya ayah yang pakai bed cover karena dia nggak tahan AC. Jadi ini Mbak Arsy-nya. Mau naik juga, mau rasa juga. Aduh. Satu. Tidak. Nah, mereka happy. Oke, sekian tips dari saya. Selamat happy weekend and happy holiday.
Oke, kita mau sarapan. Arsi. Pemandangan view belakang.